Noro Noro TV, hari tu aku cakap dekat peminat One Piece. Kali ni untuk peminat Attack on Titan, jutaan terima kasih kepada subscriber yang dah lama setia dengan Noro Noro TV dan subscriber yang baru datang ke Noro Noro TV. Channel ni dah secah 1K subscriber, terima kasih kepada anda. Tapi ini baru permulaan, kita kena keep moving forward. Susume macam Eren Yeager, The Goat, banyak lagi konten untuk anda termasuk video ini. Attack on Titan Season 4 Episode 9 Volunteer Soldiers. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mula. Vidas la vividas. Episod ni bermula dengan Armin yang telah tiba di Paradise Island. Sejak perang di Marley, dia teringat balik apa yang berlaku 3 tahun lepas. Disebabkan Marley kehilangan kuasa Colossal Titan dan Female Titan, mereka selalu hantar kapal scouting untuk tengok apa yang berlaku dekat Paradise Island. Selepas dapat information dari basement rumah Eren, orang Paradise Island dah tahu yang musuh berada di seberang lautan. Jadi kapal Marley ditangkap dan Hanji, tetap macam yang Hanji kita kenal dulu, ajaklah mereka ni minum dulu kalau pergi mana sebab nak information daripada mereka. Komander atas kapal tu dibunuh oleh orangnya sendiri, Yelena. Yelena ni dah macam fan favorite lah sekarang. Tinggi, cantik, hot, blondie. Dia ni lah yang jatuhkan Pig dan Porco dalam lubang. Yelena terima jemputan Hanji dan dia sebenarnya dah lama teringin nak jumpa Eren. Kita kemudian dapat lihat squad Levi. Fuh, mengimbau kenangan betul. Yelena kemudian cerita habis tentang bahagian tentera Marley. Dia juga jelaskan yang Marley tak attack Paradise Island sebab Pure Titans yang mereka hantar protect Paradise Island dan Marley tengah sibuk berperang dengan banyak negara. Yelena dengan Onya Capone bekerja di bawah Zeke Yeager sebagai anti-Marley volunteer. Seterusnya, Eldian dekat Paradise Island pun buatlah mesyuarat. Okey, rumusan daripada mesyuarat ni ialah Zeke Yeager nak bantu Eldian dekat Paradise Island dan dia nak jumpa Eren Yeager, half-brother dia, untuk gunakan kuasa Founding Titan. Eren boleh guna kuasa Founding Titan kalau dia bersentuhan dengan Titan yang ada Royal Blood. Dia buat diam pasal ni sebelum ni sebab dia risau Historia akan dijadikan Titan. So, dia nak protect lah Historia. Jadi, bila dah ada Zeke, bolehlah guna Rumbling. Selepas tu, kita tengok banyak lagi askar Marley ditangkap dengan bantuan Yelena. Kali ini guna Colossal Titan Armin pula. Drastik betul perubahan Paradise Island sejak last kita tengok dalam season 3. So stop playing with Paradise Island. Antara perubahan tu ialah senjata lagi power, makanan lagi sedap. Oh Sasha, kenapa kau pergi meninggalkan aku? Information antara dua negara juga ditukar-tukar. Armin cakap bila dah faham satu sama lain, bolehlah buat kawan dengan negara lain. Tapi Eren cakap semua tu mengarut, tak ada masa untuk semua tu sebab semua tu belum cukup. Memandangkan musuh mereka ialah satu dunia, bukan Marley sahaja. Tak ada masa sebab Zeke Yeager hanya tinggal lagi 3 tahun untuk hidup disebabkan The Curse of Ymir. Dan dalam masa yang singkat tu, Paradise Island kenalah tunjuk dekat satu dunia yang tempat mereka ni bukanlah tempat untuk dibuat main, diserang oleh negara musuh. Tapi Armin still rasa yang ada cara lain yang boleh digunakan, yang patutnya Sasha tak mati dibunuh. Okey, ending episod ni, Zeke Yeager dihantar ke hutan pokok besar sebagai tempat tinggal dia di Paradise Island sebab tempat tu senang nak guna ODM gear just in case Zeke ni cuba buat benda pelik-pelik. Keluarga Sasha dijemput makan masakan Niccolo sebab Sasha enjoy gila makan makanan masakan Niccolo sampai Niccolo suka dekat Sasha. Kalau Sasha masih hidup, aku rasa mereka akan bercinta, tapi silap banyaklah. Yang buat cerita ni, yang tulis cerita ni ialah Isayama, bukan Ahmad Idham. Gabby yang dibenci dan Falco di penjara. Paradise Island dapat banyak Titan Transformation Serum dan mereka tahan anti-Marley unit sampai mereka tahu plan Zeke yang sebenar. Orang yang Armin tengah sembang ialah Annie Leonhardt. Mikasa stay lama dekat kubur Sasha sampai matahari nak terbenam. Dia tengah cakap yang kalau tak menang, kita mati. Kalau kita menang, kita hidup. Dan antara scene yang dah lama aku tunggu, Eren Yeager The Goat depan cermin dalam satu bilik tengah cakap yang kalau tak lawan, tak menang. Jadi, tatakai, tatakai, lawan, lawan. Habis episod ni. Episod ni banyak beri penjelasan yang berguna. Kita ditunjukkan dengan proses sebelum perang di Marley bermula. Kenapa Zeke serah diri dan perubahan dalam karakter. Eren dengan Armin dah macam tak sehaluan. Dan walaupun kita nampak apa yang Eren buat ni macam betul, tapi Armin dah tak boleh faham dengan Eren. Apa yang Eren buat, apa yang Eren fikir. Dan aku agak excited bila dapat tengok Annie Leonhardt dalam episod ni. Especially bila Armin tengah sembang dengan dia.
Okey, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai episod ni, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen dekat bawah, aku akan jawab. Jangan risau. Dan kepada pembaca manga Attack on Titan, stay tune, aku mungkin akan buat review chapter 137. Okey, macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih lagi sekali, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga kepada subscriber yang membuatkan channel ni sampai 1k subscriber. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi ahli Zvekop. Subscribe, jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.